Nah, ini masakan Hong Kong ya. Sup sayur ampla ati. Bumbunya jahe sama kaldu ayam aja. Alhamdulillah, supnya sudah masak. Siap saji nanti buat bontot si bos. Nah, ini masakan Umi hari ini ya, Pak. Cuma bikin sup sayur ampla ati ayam ya. Bumbunya simpel, jahe aja sama kaldu ayam. Nah, ini hasilnya. Assalamualaikum, jumpa lagi sama Umi. Nah, hari ini Umi mau bikin sup sayur ya, Kak, sama ampla ati. Nah, itu bumbunya cuma ada jahe ya, sama apa itu, kaldu bubuk ya, ayam ya. Nah, yuk ikuti keseruannya. Umi mau bikin sup sayur ya, Kak. Terima kasih untuk semuanya ya, yang udah selalu hadir mendukung channel Umi dan menyupport channel Umi ya. Semoga kita sukses bersama dan kebaikan kalian semua dibalas sama Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan segala urusannya dan dimurahkan rezekinya. Amin. Dan semoga kita sukses bersama. Amin. Nah, yuk sekarang ikuti Umi lagi bikin supnya ya, Kak. Ini masakan simpel, masakan Hong Kong ya, tapi seger banget ya. Kayaknya ya, tapi karena Umi enggak suka ya, cuma bikinin si bos aja, si nenek. Nah, yuk sekarang ikuti Umi masak, cekidot. Nah, itu airnya ya, Kak, di sampai mendidih dulu. Nanti setelah mendidih dimasukin jahe ya. Nah, setelah mendidih lagi dimasukin apa itu, ampela atinya tadi ya, terus sayur lalu dikasih bumbu. Nah, itu alhamdulillah udah mendidih ya, terus dimasukin jahenya. Ini jahenya dimasukin sampai mendidih lagi, terus dimasukin ampela ati tadi ya, Pak. Nah, itu sudah mendidih, terus dimasukin ampela atinya. Besarin apinya ya. Nah, habis itu nanti dimasukin sayurnya tadi ya, Pak. Biar mendidih dulu, baru dimasukin sayurnya. Seger banget loh ini. Alhamdulillah itu sudah mulai mendidih, dimasukin sayurnya ya, Kak. Nah, ini sayurnya dimasukin ya, pelan-pelan masukannya. Tangannya udah bersih ya, higienis. Pokoknya pelan-pelan masuknya dengan perasaan biar nikmat hasilnya, masaannya gitu loh. Nah, nah itu setelah itu diaduk-aduk ya, Kak. Kelihatan seger kan sayurnya. Itu sudah mulai mendidih ya, udah dikasih rasa. Nah, ini secukupnya. Nanti diicip, kalau kurang ditambah lagi ya, nggak apa-apa. Nah, ini masakan Hong Kong ya, sup sayur ampla ati. Bumbunya jahe sama kaldu ayam aja. Ini sudah mulai mendidih. Nah, itu udah mendidih, udah diisi raca sama Umi, sudah pas ya, bentar lagi dimatiin. Nah, itu hasilnya, Kak. Masya Allah, nikmat banget, seger ya.
Alhamdulillah sayurnya sudah masak, supnya ya. Nah itu kelihatan hati ayamnya ya Pak. Masya Allah, nikmat banget dan seger. Nah ini sekarang udah dimatiin apinya dulu, karena udah masak ya Pak. Alhamdulillah supnya sudah masak, siap saji nanti buat bontot si bos. Nah ini masakan Umi hari ini ya Pak, cuma bikin sup sayur ambela ati ayam ya. Bumbunya simpel, jahe aja sama kaldu ayam. Nah ini hasilnya.